Oke, kita mau tes stabil start step down 220 ke 120 ya. Kebetulan ini pesanan 120. Kabel powernya colokan ada 2, depan belakang ada 1, universal, ini fuse ya. Terus ini output protect, ini buat short delay sama output voltage, ini ke dalam. Kalau keluar dia long delay. Long delay itu 5 menit baru keluar output, sama bisa ngecek input voltase. Input voltase itu dari PLN ya. Sekarang kita langsung coba saja ya. Colokin, ini posisi 5 second aja biar nggak terlalu lama. Dan nyalain, ini 5 second dia keluar outputnya. Ya, udah langsung keluar outputnya. Nah, sekarang mau cek input, input berapa? Nah, input 239. Ya. Outputnya tetap 120. Ya, outputnya tetap 120. Belakang juga sama, semua sama. Ini bacanya. Ini bisa cek output, bisa cek input. Fungsinya hanya itu aja. Ya. Ini bagusnya gini, kalau listrik lagi naik turun, outputnya tetap stabil di 120. Nih. Tuh. Nah, lihat. 184 outputnya tetap 120. Nah. 237 inputnya, outputnya tetap 120. Ya. Oke. Okay.